Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak naik apa, Pak? Saya nggak naik, cuma ngirim ayam. Oh, ngirim ayam ya? Ngirim kemana? Jepara. Ke Jepara. Oke, dah, terima kasih, Pak. Ngirim paket, Pak ya? Paket. Iya. Semoga ayamnya sehat, Pak, sampai ke Jepara, Pak. Amin. Amin, Pak ya. Lagi lur, nasing gua kerupuk lur, mantap jiwa ya. Pokoknya yang penting bisa ditenteng kenang gua oleh-oleh neng kampung ya. Kenang gua oleh-oleh simboe, simbae, bapake, anake, putune, pokoknya itu oleh-oleh kabeh ya. Malah lur, modon dekok penumpangnya lur menunggu armada sing rumpek kok. Mantap jiwa ya. Nah, di depan saya ini sudah ada terparkir PO Haryanto AM Trans. Di belakang juga ada PO Haryanto tuh lur. Pokoknya nanti aku akan coba mendekati ya. Tak dekati, pelipir lewat samping. Pelan-pelan sih, pasti pokoknya. Masya Allah penumpangnya. Tiket mangal dikit yang penting bisa mulai kampung, bisa riyo-riyo di kampung, bisa lebaran di kampung ya, bisa ketemu keluarga di kampung pokoknya. Bos orang rewel tanpa ikut lagi kafe ya pokoknya di selamat sampai tujuan, dan para kru yang ada di terminal Grogol juga tersenyum lebar karena lagi panen ya. Dan semua PO yang di terminal Grogol satu ada kafe supaya penuh penumpangnya lur pokoknya, mantap jiwa. Penumpangnya lur juga mantap ya, penumpangnya gemruyuk ngalor ngidul pokoknya. Dan PO Haryanto Fata Morgana pun diberangkatkan ya, semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke terminal Grogol untuk mengangkut para calon penumpang. Dan ternyata juga ada Bimanyu ya, Bimanyu ini Fabel. Wah, ternyata juga Nyutato lur, Nyutato baru datang ya. PO Haryanto Nyutato Semarang Pati Tayu, ayo monggo silahkan. Semarang Pati Kudus Tayu Kolelo Demak Semarang terminal Grogol tersedia. Ya Allah, penumpangnya luar biasa penumpangnya. Kita lucu lagi ke bagian samping-samping ya. Ada tukang cilok, ada tukang tahu bulat, ya pokoknya campur aduk terminal Grogol ini komplit pokoknya. Barangnya kok, barangnya.
penumpangnya semakin rame lur. Mantap ya, segala macam ember cat digobalik pokoknya bisa bukan tentengan ya. Bisa gawe oleh-oleh ning kampung buat si onon cetek tenang gue gawe ngecat umay ning kampung ya. Arep lebaran, arep badan umay dicat ben keton kinclong kayak gue ben keton glowing. New tato diberangkatkan ya teman-teman, new tato akan diberangkatkan ya Pak, akan maju ke depan ya. Penumpangnya ya Allah, penumpangnya. Oh, new tato maju ke depan nih lur. Karena armada di belakangnya mau keluar ya. Sesak banget ya, mau keluar aja susah banget, mau parkir aja angel banget ya. Jaga sopan santun, saling menghargai dan saling menghormati. Ramainya pol yakin lur, penumpang rokok ya. Di sore hari ini ada 4 PO Haryanto yang sudah standby bermacam-macam jurusan, Pati Putri, Jeporo, Sukolelo, Tepuk Purwodadi. Masya Allah penumpangnya tiket mahal dikit tetap diburu, penting bisa pulang kampung, soal iya di kampung, ketemu keluarga tercinta di kampung ya, mantap juga pokoknya. Ayo monggo silakan yang mau pulang kampung, silakan berbondong-bondong, langsung di area terminal Grogol ya. Ayo tur, toko-toko mana penumpangnya? Mantap gak kaya tak syuting mana lor kodon deprok ya nih lor dia mantap pokoknya. Yang tadi Mayu diberangkatkan lur, kita selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke terminal Surabaya untuk para pelancong publik ya. Pokoknya jos kados los para rewel sumber alam ya, yang baru masuk. Masya Allah penumpangnya dari sumber alam, mantap jiwa pokoknya. Video tato diberangkatkan ya teman-teman, dan video pun aku akhiri. Pokoknya semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.